Greyhound M40, biasanya Greyhound menghadirkan senapan DCP dengan non-automatic, dan spesial kali ini Greyhound menghadirkan untuk M40 dan M50 adalah semi-automatic. Selain itu, M40 dan M50 ini sudah include dengan regulator. Langsung aja kita kupas atau kita bedah lagi lebih dalam mengenai M40 dan juga M50. Baik, kita akan mulai dari Greyhound M50 ini. Untuk Greyhound M50 ini, shooter akan mendapatkan hard case dan di dalamnya ada owner's manual atau manual book. Di sini ada magazine dengan kapasitas 12 shots. Lalu ada pembuka manometer. Di sini juga ada O-rings. Selain itu ada fill prop. Kita mulai dari sandaran bahu terlebih dahulu. Untuk sandaran bahu pada unit Greyhound M50 ini, itu adjustable, jadi shooter bisa atur panjang dan pendeknya cukup dengan klik. Lalu shooter bisa atur. Untuk bahan pokok dari unit Greyhound M50 ini sendiri, itu adalah polymer synthetic. Di sini juga ada Picatinny rail. Dan Picatinny rail pada Greyhound M50 ini cukup banyak, yaitu terletak pada di atas, di kanan, di kiri, dan juga di sini, bawah. Lanjut, di sini ada barrel. Untuk panjang barrel pada Greyhound M50 ini itu sepanjang 51 cm. Di sini ada manometer, ada fill port, ada tabung. Untuk tabung, kapasitas maksimumnya untuk tekanan, maksud saya untuk tekanan maksimum tabung di Greyhound M50 ini ada sebesar 250 bar. Dan untuk volumenya itu sebesar 245 cc. Lanjut, di sini ada trigger beserta dengan safety-nya. Dan tadi saya lupa, itu ada side lever. Untuk berat dari Greyhound M50 ini sendiri itu seberat 3,5 kg. Dan inilah unit Greyhound M50 dengan tentunya modelnya itu tactical. Lanjut, kita akan melihat unit Greyhound M40. Untuk Greyhound M40, shooter akan mendapatkan hard case. Lalu untuk kelengkapan dari hard case sendiri itu ada owner's manual atau manual book. Di sini ada magazine dengan kapasitas 12 shots. Di sini ada fill prop. Di sini juga ada pembuka manometer dan juga O-rings. Selanjutnya kita akan melihat atau membahas sedikit mengenai unit dari Greyhound M40. Untuk Greyhound M40 ini, bahan dari pokok sendiri itu ada lembut. Di sini ada Picatinny rail. Di sini ada side lever. Lalu di sini ada barrel. Untuk panjang barrel ini sepanjang 46 cm. Lanjut lagi kita ke sebelah sini. Saya akan terlebih dahulu. Di sini ada manometer. Lalu di sini ada lubang untuk fill port. Ada tabung. Untuk tabung, maksimum tekanannya itu di 250 bar. Lalu untuk volumenya ini di 260 cc. Di sini juga ada trigger dan triggernya sudah dilengkapi oleh safety trigger. Untuk berat dari senapan Greyhound M40 ini sendiri itu seberat 3,3 kg. Kita akan masuk ke perbedaan antara Greyhound M40 dan juga Greyhound M50. Untuk dari model, bisa kita lihat bahwa Greyhound M50 ini modelnya yaitu tactical. Dan untuk Greyhound M40 ini adalah modelnya Bopa. Selain itu, dari berat, Greyhound M50 ini cenderung lebih berat, itu di 3,5. Dan juga Greyhound M40 ini di 3,3 kg. Selain itu, jumlah Picatinny, bisa kita lihat bahwa di Greyhound M40 ini Picatinny itu hanya satu di atas. Sedangkan di Greyhound M50 ini Picatinny terletak pada empat sisi, ada di atas, di bawah, di kanan, dan juga di kiri. Jadi otomatis aksesoris yang shooters dapat gunakan juga akan lebih banyak di Greyhound M50 ini. Selain itu, kita akan lihat ke shrouded
maaf, ke barrel. Untuk panjang barrel sendiri di Krihon M40 ini cenderung lebih pendek, yaitu di 46 cm, dan di Krihon M50 ini itu sepanjang 51 cm. Selain itu, di tabung, untuk tabung kapasitasnya, kapasitas maksimumnya sama, untuk baik itu Krihon M50 maupun Krihon M40, kapasitas maksimum dari tekanannya itu sama di 250 bar, namun perbedaannya terletak pada volumenya. Untuk Krihon M40 ini, itu cenderung lebih besar, itu di 260 cc untuk volumenya, sedangkan di Krihon M50 ini, volumenya sebesar 245 cc. Jadi, itulah perbedaan dari Krihon M40 dan juga Krihon M50. Oke, setelah tadi kita sudah membahas dan juga sudah melihat fitur-fitur apa saja yang ditawarkan dari Krihon M50 dan Krihon M40 ini, kira-kira pilihan shooter sejatuhnya yang mana sih? Apakah Krihon M50 atau Krihon M40? Kalau shooter pengen coba gaya model tactical, mungkin shooter sangat jatuh ke Krihon M50. Tapi kalau shooter pengen coba, aku pengen coba yang compact deh, mungkin pilihan shooter akan jatuh ke bullpup di model Krihon M40 ini. Sebetulnya semua akan tergantung pada pilihan shooter dan kebutuhan shooter masing-masing. Jadi gimana nih shooter? Kalau shooter pengen lihat kira-kira ada produk apa saja sih yang ada di Stray Shooters, produk apa saja yang ditawarkan oleh kami, langsung aja check out Instagram kami dan juga Facebook kami. Selain itu, Shooters bisa kontak pada nomor yang tertera di bawah ini atau di description box. Mungkin sekian dulu untuk ulasan mengenai Krihon M50 dan Krihon M40 ini. Tunggu video berikutnya untuk kira-kira ada barang apa aja yang akan kami review berikutnya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih. Salam Shooters!